Segala puji bagi Tuhan yang telah menghidupkan kami selepas daripada mematikan kami. Hok jo mati pun Tuhan, jo hidup pun Tuhan. Neh, suka kau dok hidup? Semua orang kata suka nak hidup belaka. Neh. Orang dok tepik nak mati, kita gi nak cekik dia. Eh, apa dia nak cekik ambo? Dah kali saya kata nak mati. Eh, tak si saja ya. Neh. Siapa dia tidak rasa enak dengan hidup ni? Hidup ni kita boleh rasa sedap. Hiduplah kita boleh rasa tomie. Boleh kita rasa goni, boleh rasa berderak, boleh rasa gapo kerana kita hidup. Maka kehidupan ini sedap sebenarnya. Neh. Maka kita puji Tuhan kalau Tuhan menghidupkan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala akan kita kembali. Kita akan kembali kepada Tuhan. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, mati. Tak begitu hidup. Ah, sudah. Kembali kepada Tuhan. Kerana kita ni asal milik Tuhan. Cuma kita dibiarkan hidup, kata, untuk pandai-pandailah jaga diri atas muka dunia ni. Katanya Allah Ta'ala ambo royak dah semua-semua. Nabi pun mari royak dah. Pandailah mu hidup, pandailah mu takbir kehidupanmu. Tetapi kita akan berjumpa dan mu akan kembali kepada aku. Aku nak tanya mu buat apa dia so-so. Nah, bukan kata kita ni Tuhan. Kembali kepada Tuhan, jadi Tuhan. Dah. Tapi kita akan kembali bertemu Tuhan. Dan Tuhan akan tanya apa dia. Aku yang umur mu 80. 90. Mu mengaji kodok ilmu fadu'ai. Mengaji kodok akidah, mengaji kodok pekoh hukum hakim betul ibadatmu. Kau muduk mengaji buat wakil, buat seku, mengaji buat baju, kau jahit baju, kau mengaji menego kodok. Eh, ni tu saya tanya sosok. Lah ni kita rasa lepas, tak imi tanya tak pergi kau majlis-majlis. Oh tak pergi, tak apalah, tak imi ambo sibuk. Kita rasa lepas jawab dengan tak imi. Dia tu saya tanya nak lepas ke mana. Mu sibuk setara mana? Mu tak kenal kau bumi ni bumi siapa dia? Langit ni langit siapa dia? Tak ada masa dengan aku. Dengan makhluk lain mu ada masa. Ambo mi tak sejel ya seminggu kata mari betul ibadat mari gapo. Tak sei mari lagi kata. Ah nak jawab lagu mana tak tahu. Kokak-kokak ya dia kita nya. Alhamdulillahillazi yuhyil mauta. Segala puji bagi Allah Taala yang menghidupkan orang-orang mati. Lepas pada mati jangan kata tak hidup dah. Oh mati dah lah, habislah cerita kita. Eish. Kematian itu adalah permulaan hidup yang sebenar. Nah. Wal akhiratu khairum wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benar hidup. Patulon ini tidak sebenar. Bererti kalau kita sakit, lah ni insya-Allah kita tak sakit-sakit selama-lamanya. Kalau kita kaya, kena ingat di dunia tidak kaya selama-lamanya. Kalau kita sehat, ingat kita tak akan sehat selama-lamanya. Tetapi kalau akhirat, kalau kita sakit, kita akan sakit selama-lamanya. Ingat kalau kita derita di akhirat, kita akan derita selama-lamanya. Kalau kita gembira, kita akan gembira selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sebenar. Bukan kehidupan batas sakit, batas tak sakit. Tak ada. Akhirat hanya ada dua sahaja. Gembira ataupun derita. Kalau gembira, selama-lamanya. Kalau derita, juga selama-lamanya. Tapi kalau dunia, gembira-gembira, sedih. Sedih-sedih, suka dah pula. Ujian-ujian, terlepas dah pula. Sakit-sakit, sehat. Sehat-sehat, sakit dah pula. Hak mana so ni benarnya. Bukan kehidupan. Semua benda itu adalah ujian supaya kita dapat merasai apakah nikmat suka, apakah nikmat sedih, apakah apa dia. Tetapi yang sebenarnya adalah akhirat kita. Nah. Maka lepas pada Tuhan mati ke Tuhan akan hidup ke pula. Ha, hidup yang kedua ni hak ni masalahnya. Nah, paling masalah. Tetapi kita jangan bimbang hidup di akhirat. Ni menentukan hidup akhirat kita. Di dunia ni yang menentukan hidup akhirat kita. Kalau kita rajin mari belajar, kalau kita rajin tutup aurat, kalau kita rajin taat kepada suami, tak sedo bimbel lah. Akhirat kita tak lewat ibadah akhirat. Ni menentukan dia. Kalau kita baik sini berarti akhirat kita baik, tak sedo sekor tak comel lah. Eh ambo ni lagu mana eh dok mari ngaji, duduk semaya, dok taat ke tu heboh dalam dengan aku. Eh tanya. Ni jalan dah tu syurga dah tu, syurga dah tu. Maka dunia ini yang menentukan syurga ataupun neraka kita.
Bukan kata akhirat baru nak start beramal. Tak. Akhirat itu ditentukan oleh dunia kita lah ni. Jadi kena usaha sikit lah. Biasalah penat kau. Habis piti sikit kau. Bergerak sikit kau. Orang lain tak mari, kita mari. Orang lain bercelia-celuk, kita tak celia-celuk. Orang lain tak tutup aurat, kita tutup aurat. Biarlah panas sikit, tapi akhirat kita boleh suka. Dia suka sebentar ya. Suka 20 tahun. Akhirat tengoklah, temurabulah dianya. Jangan terpengaruh dengan orang lagu tu. Suka yang sebentar sahaja. Kita nak suka selama-lamanya.